warga RW 04 Desa Kedungsari, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memprotes kandang ayam yang menyebabkan banyaknya lalat di wilayah tersebut. Mereka pun mengaku, jika lalat-lalat tersebut selalu mengerumuni saat makan hingga tidur di malam hari. Salah satu warga yang paling merasakan hal ini adalah Jamis Rianto. Rumahnya, yang berada di RT 05 RW 04 ini hanya berjarak kurang lebih 50 meter dari kandang. Hampir setiap harinya, utamanya saat musim panen ayam, ia mengaku rumahnya bak peternakan lalat. Seluruh aktivitas di rumah hampir selalu dikerumuni oleh lalat. Mulai dari makan hingga tidur di malam hari. Belum lagi dengan bau yang tidak sedap dari kotoran ayam. Hal ini pun berlangsung selama bertahun-tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Perwakilan dari RT 5. Ayo monggo. Supir siang, Pak Lurah, Pak Wari. Mohon maaf, minta izin nih Pak. Saya sebagai perwakilan dari RT 5 RW 04. Ya, saya hanya minta satu dari rumah sampai ke balai desa. Saya minta kepada Pak Lurah dan Pak Polisi yang punya wewenang. Apa? Warga kita mintanya apa? Kembalikan kenyamanan kami. Jangan sampai hidup kami bertahun-tahun kita lebaran bersama lalat. Untuk ibu-ibu ini loh Pak, Pak Lurah, Mas Tuku, Lemere, disentak Pak, mata niku beribut. Cuma gara-gara lalat, Pak Lurah, Pak Polisi.